Aisan Baranku, serangan siapa dia? Baik, strategi serangan kembali ada siapa di sana? Keras datangnya bola kali. Lagi-lagi kembali menyusun sekolah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube AR. Terima kasih. Nah ini. Le. Sini nih. Jadi kuatnya jalannya pertandingan pada malam ini. Di mana dapat kita saksikan di sebelah selatan ada Pantura. Tentunya masih bersama Pilpres. Pilpres melakukan sudah. Ada siapa di sana mencoba melakukan? Satu sambaran keras dilakukan kali ini. Mampu menciptakan satu variasi serangan sehingga menggeser kedudukan 2-3. Oh, satu kesalahan dilakukan oleh kamu Deltras nomor punggung 7, menggeser kembali kedudukan 2-4, masih unggul sementara kamu Pantura. Pantura lakukan sudah, ada nomor punggung 7 melakukan variasi serangan. Kali ini satu kreatif dilakukan oleh kamu Deltras sehingga kembali berubah kedudukan 3-4, masih unggul sementara kamu Pantura. Lakukan kembali, ada siapa di sana? Keras datangnya bola, namun sayang disayang tidak mampu menjajang bibit yang membentang sehingga terjadi angka kembar 4 sama. Ada Deltras kali ini, nomor punggung 5 lakukan sudah, namun sayang disayang satu servis yang dilakukan tidak mampu menyeberang di bibir net yang membentang. Masih ada Pantura, lakukan sudah, menyusun serangan, siapa dia? Baik, serangan siapa dia? Masih terjadi satu kesalahan dilakukan oleh kamu Pantura sehingga terjadi kembali angka kembar untuk kamu Deltras Pantura. Pantura Deltras lakukan sudah, namun sayang disayang jansen yang dilakukan cukup tinggi, namun bola terlampau di sisi kanan dari jantung pertahanan Pantura. Keras datangnya bola, namun kali ini tidak mampu dibendung oleh kamu Pantura sehingga kembali terjadi angka kembar 6 sama. Ada siapa di sana lakukan sudah, menyusun serangan kali ini Pantura. Keras datangnya bola Bung Erik, tes bol terjadi sehingga bola untuk kamu Pantura. Pantura lakukan sudah, ada siapa di sana melakukan penyelamatan deras. Satu sambaran keras tidak mampu dibendung oleh kamu Pantura sehingga kembali terjadi angka kembar 7 sama 7 kali ini. Ada siapa di sana timbang-timbang bola nomor punggung 8 lakukan sudah, menyusun serangan, gerak tipu cukup cantik namun masih bisa terbaca. Kembali lagi satu sambaran keras dilakukan Bung Erik.
mampu memberikan satu eksis tersendiri buat kamu Pantuda. Kembali angka 7-8, lakukan kembali, masih bisa diselamatkan. Angka tinggi-tinggi mencoba counter attack dari belakang, namun 1-2 benteng pertahanan daripada Pantuda cukup kokoh. Lakukan sudah, ada siapa di sana? Gerak tipu maksudnya keras, namun sayang disayang bola tidak mampu menyeberang di bibir net yang membentang sehingga kembali berubah kedudukan 8-8. Ada siapa? Bung Rafiq di sana mencoba menyusun serangan kembali balasan, namun ada siapa di sana? Bung Erick dari belakang, namun mampu kali ini merobek jantung pertahanan daripada Deltras. Pantuda lakukan kembali menyusun strategi serangan kembali, ada siapa di sana? Strategi serangan kembali, ada siapa di sana? Cukup menukik satu sambaran keras yang dilakukan oleh kamu Deltras, mengejar ketertinggalan kali ini 9-10. Masih kembali satu sambaran balasan kali ini. Satu gerak tipu mampu mengicoh daripada sisi kanan jantung pertahanan Pantuda. Angka kembar kembali terjadi 10-10. Ada siapa di sana? Ragu-ragu sehingga mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh punggung 4 Kamo Deltras, memimpin jalannya pertandingan sementara dengan skor 11-10, unggul 1 angka. Lakukan kembali nomor punggung 9, dibiarkan begitu saja. Bola terlampau jauh, pelanglang buana meninggalkan lapangan. Ada siapa di sana? Lakukan kembali satu gerak tipu yang cukup cantik dilakukan oleh kamu nomor punggung 5. Satu penampilan yang cukup sempurna buat kamu Deltras, namun sayang disayang kesalahan dilakukan oleh nomor punggung 5 Deltras sehingga kembali terjadi angka kembar 12-12. Keras datangnya bola kali ini, tidak mampu dibaca oleh kamu Pantuda. Satu sambaran yang cukup menukik kali ini benar-benar memporak-porandakan jantung pertahanan dari Pantuda. Dibiarkan begitu saja. Lagi-lagi sayang koordinasi yang dilakukan oleh Pantuda membiarkan bola sehingga skor memimpin sementara kamu Deltras. Lakukan kembali Deltras menyusun serangan. Ada siapa di sana? Kembalikan bola. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Satu gerak pendek yang dilakukan oleh kamu Deltras mampu mengicoh jantung pertahanan daripada Pantuda sehingga kembali memimpin jalannya pertandingan. Ada siapa di sana? Bung Erick melakukan pembalasan. Debat kali ini diminta oleh kedua tim baik Pantuda ataupun Deltras. Yo para pecinta dan penikmat bola voli yang masih setia menyaksikan jalannya pertandingan, di mana ini adalah merupakan pertandingan antara tim tuan rumah Pantuda melawan tim tamu yaitu Deltras. Masih unggul sementara Deltras 13-15. Lakukan sudah Pantuda, namun sayang disayang kali ini tidak mampu dimanfaatkan oleh Deltras. Ada kembali, lakukan kembali di sana Pantuda menyusup serangan keras, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh kamu Pantuda sehingga kembali masih memimpin jalannya pertandingan Pantuda. Pantuda tertinggal 3 angka kamu. Lakukan kembali, ada siapa di sana? Nomor punggung 4 mencoba menyusun serangan. Keras sambaran yang dilakukan, namun sayang masih membendung satu benteng pertahanan yang dilakukan oleh Pantuda. Lakukan kembali nomor punggung 4, nomor punggung 8, namun benteng 1-2 dari pertahanan
Pantura cukup kokoh untuk ditaklukkan bola ini. Lakukan kembali. Satu servis cantik mencoba. Lagi-lagi serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Geltras. Mampu memperbardir jantung pertahanan dari Pantura. Lakukan kembali. Passing yang tidak sempurna dilakukan oleh kamu Pantura. Sehingga menggeser kembali kedudukan 17-18. Namun sayang disayang, Deltras kembali melakukan kesalahan sehingga terjadi angka kembar 18 Sabah. Pantura lakukan sudah, dibiarkan begitu saja. Bola melanglang buana cukup jauh meninggalkan lapangan, kembali memimpin jalannya pertandingan. Deltras lakukan kembali, ada siapa di sana, gerak tipu maksudnya. Namun sayang disayang, satu gerak tipu yang dilakukan tidak sempurna sehingga tidak mampu menyeberangkan bola. Ada siapa di sana, kembali passing lagi-lagi tidak sempurna dilakukan oleh kamu Pantura. Sehingga kembali memimpin jalannya pertandingan Deltras. Dua angka, keras datangnya bola, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh kamu Pantura. 21-19 unggul sementara kamu Pantura. Ada nomor punggung 8 menyelamatkan. Ada siapa nomor 9? Gerak tipu. Oh, hanya bisa terdiam kamu Pantura. Mati langkah, mati gaya kali ini dengan sementara 22-19. Ada siapa di sana mencoba? Lagi-lagi sambaran keras dilakukan oleh kamu Pantura. 20-22 memimpin jalannya pertandingan sementara kamu Deltras. Ada Pantura lakukan sudah, dibiarkan begitu saja. Satu servis yang dilakukan sehingga peringatan yang pertama buat kamu Pantura. Passing tidak sempurna, ada siapa di sana, sorong saja ke belakang. Lakukan kembali, menggeser sekarang. Kembali, menggeser sekarang. Satu sambaran yang cukup menukik dilakukan oleh kamu Deltras. Peringatan yang terakhir buat kamu Pantura. 20-24. Masih ada Deltras di sana. Lakukan sudah, angkat pengembalian bola sehingga curian cantik yang dilakukan Deltras mengakhiri di set yang